Meski tak sepopuler kacang hijau dan kacang merah, gizi yang ditawarkan kacang hitam tidak main-main. Kacang yang dikenal juga dengan nama Black Turtle Bean ini biasanya ditambahkan dalam sup, isian tortilla, tumisan, salad, atau diolah sebagai selai roti kukus. Kacang yang dikenal juga dengan nama Black Turtle Bean ini biasanya ditambahkan dalam sup, isian tortilla, tumisan, salad, atau diolah sebagai selai roti kukus. Selain antioksidan, kacang hitam, 100 gram, mengandung berbagai zat gizi berikut ini. Satu, sumber protein, membantu perbaikan dan pertumbuhan otot berkat protein itu sendiri. 2. Tinggi serat yang artinya baik untuk kesehatan usus. 3. Kandungan serat, potasium dan folatnya meningkatkan kesehatan jantung. 4. Serat yang antioksidan seperti antiosinin yang ampuh melawan peradangan. 5. Kandungan karbohidrat kompleks dalam kacang hitam bisa membantu pengaturan gula darah. 6. Rendah lemak dan kalori sehingga bagus untuk mengatur berat badan. 7. Kacang hitam ini mengandung mineral penting seperti kalsium yang sangat bagus untuk tulang. 8. Kandungan folat yang cukup tinggi dapat meningkatkan fungsi kognitif. 9. Kandungan antioksidan yang cukup tinggi sangat bagus untuk kesehatan kulit.